Pemirsa, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansa ikut lomba menembak bersama dengan Forkopimda dan OPD Muaro Jambi dalam rangka memeriahkan jelang Hari Bayangkara ke-76. Meriahkan Hari Bayangkara ke-76, Polres Muaro Jambi melaksanakan berbagai macam kegiatan perlombaan dan lomba menembak. Dalam hal ini, Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyam Priatmaja selaku tuan rumah dan turut hadir PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni, Kejari Muaro Jambi Kamin, Ketua DPRD Yuli Setia Bakti, Sekda Budi Hartono, Kepala PN Sengeti dan para Kepala OPD Muaro Jambi untuk mengikuti lomba menembak yang dilaksanakan di lapangan tembak Polres Muaro Jambi Endra Dharma Laksana. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyam Priatmaja tampak terlihat memberikan arahan kepada PJ Bupati Muaro Jambi tentang cara memegang senjata api dan cara menembak. Adapun jenis senjata api yang digunakan yakni revolver dan FN. Suasana sedikit tegang pun terlihat saat PJ Bupati memegang senjata api dibantu Kapolres Muaro Jambi. Diketahui kegiatan lomba menembak diikuti para eksekutif Polres Muaro Jambi dengan Forkopimda beserta awak media dalam rangka Hari Bayangkara ke-76. Dengan tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.